Dari indeks harga saham gabungan, kita bergeser ke bursa saham Wall Street. Pemirsa, yang berakhir variatif pada perdagangan Kamis dengan Nasdaq dan S&P 500 menguat. Dan salah satunya didorong saham Tesla yang meroket 22% karena perkiraan laba yang positif. Kita lihat data selengkapnya pemirsa, S&P 500 ditutup naik 0,21% menjadi 5.809. Nasdaq Composite Index menguat 0,76% menjadi 18.415. Dow Jones Industrial Average turun 0,33% di 42.374. Bursa Eropa cenderung flat, indeks PAN Eropa Stoxx 600 ditutup naik tipis 0,03% menjadi 518. Di Jerman, indeks DAX menguat 0,34% menjadi 19.443 dan CSI Perancis naik 0,08% menjadi 7.503. Sementara dari pergerakan komoditas minyak kategori WTI menguat 0,53% di level 70,57 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat 0,11% di level 16.289 dolar Amerika per metric ton. Emas melemah 0,15% di level 2.744 dolar Amerika per troy ounce dan CPO kontrak Januari 2025 melemah 0,31% di kisaran 4.589 ringgit Malaysia per ton. Dari pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama terhadap dolar Amerika Serikat di level 15.583 terhadap euro di 16.861, pound sterling di 20.205, yen Jepang di 102,47.